Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Berli selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi perkembangan serta teman-teman yang saat ini berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Aditya Barnes Arya Satya dengan nomor NIM G1200002 menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan psikososial anak-anak awal. Saya bersama rekan-rekan saya, Abigail Brisa Haryana dengan nomor NIM G1200001, Ahmad Fahmi Aziz dengan nomor NIM G1200006, Aldo Bagus Saputro dengan nomor NIM G1200008, dan yang terakhir, Karistia Laksita dengan nomor NIM G1200039. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan psikososial anak-anak awal. Pada dasarnya, masalah masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi begitu pesat dan berlangsung cepat. Kemudian akan melambat pada masa-masa selanjutnya. Masa kanak-kanak juga merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Masa yang mempunyai masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan pada masa kanak-kanak cenderung akan mengalami masalah di masa yang akan datang. Masa kanak-kanak ini juga sering disebut dengan masa keemasan. Masa keemasan adalah masa di mana anak mulai menerima dan menanggapi stimulus yang diterima dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Anak usia ini akan mudah menerima stimulus secara baik, mulai stimulus yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Masa keemasan ini juga merupakan masa terjadinya pematangan fungsi fisik dan psikis anak. Pematangan fisik dan psikis anak akan sangat berpengaruh pada kesiapan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan dalam masa ini merupakan perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisir, yang pastinya mempunyai tujuan tertentu. Hal ini sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan psikososial dari seorang anak, terutama di zaman sekarang. Dengan mempelajari perkembangan psikososial anak, kita dapat membimbing dan membantu mengoptimalkan proses perkembangan yang akan dialami oleh sang anak dengan cara yang tepat. Perkembangan tentang hal tersebut akan sangat membantu orang tua dan guru dalam menghadapi tantangan yang sangat besar pada kali ini. Kali ini, kelompok kami memiliki pokok-pokok pembahasan, yaitu yang pertama perkembangan psikososial anak awal, hasil wawancara, mainan stimulus, perkembangan, dan yang terakhir, kesimpulan. Kali ini, Barnes akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial dan kepribadian. Di bagian A, terkait perkembangan diri, menurut teori tahap perkembangan Erik Erikson, pada masa kanak-kanak masuk ke dalam tahap inisiatif versus guilt. Pada tahap ini, dengan inisiatifnya sendiri, anak-anak dengan gembira bergerak menuju dunia sosial yang lebih luas. Inisiatif ini dipimpin oleh suara hati. Inisiatif ini tidak hanya memberikan reward, tetapi juga rasa bersalah yang dapat menurunkan penghargaan diri.
Anak-anak yang sering mendeskripsikan dirinya menurut gambar tubuh, kepemilikan materi, serta fisik. Contohnya, aku berbeda dengan Hang karena aku lebih tinggi, dan aku berbeda dengan saudara perempuanku karena ia memiliki sepeda. Pada usia 4-5 tahun, saat dia mendengar seorang menggunakan sifat psikologis dan istilah emosi, hal tersebut akan dimasukkan pada deskripsi dirinya dengan persepsi pada orang lain. Deskripsi diri anak kecil biasanya positif dan tidak realistis. Contohnya, ia mengatakan bahwa gurunya baik karena orang tuanya pun mengatakan demikian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Perkenalkan, nama saya Utami Aziz dengan NIM G012006. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Barnes mengenai perkembangan emosi dan kepribadian. Yang pertama, ada kematangan emosi, yaitu suatu kesadaran mengenai berkembangnya diri pada seorang anak kecil berkaitan dengan kemampuan mereka merasakan tentang emosinya yang semakin luas. Perkembangan emosi pada masa anak-anak awal membuat mereka mencoba untuk memahami reaksi-reaksi emosi orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Emosi seperti bangga dan rasa bersalah dan emosi-emosi tersebut adalah hal yang umum pada masa-masa anak-anak awal. Secara khusus, mereka dipengaruhi oleh respon orang tua terhadap tingkah laku anak. Contohnya, seorang anak kecil akan merasa sangat malu ketika orang tuanya mengatakan, "Kamu seharusnya merasa bersalah ketika memukul adikmu." Dan itu jelas adalah suatu tindakan yang salah dari seorang orang tua. Tahap memahami emosi merupakan tahapan paling penting dalam masa anak-anak awal. Anak-anak semakin memahami situasi yang dapat menimbulkan emosi tertentu. Pada usia 2-4 tahun, mereka akan mengalami peningkatan jumlah istilah untuk mendeskripsikan emosi. Pada rentang usia 2-4 tahun, anak-anak belajar tentang penyebab dan konsekuensi dari perasaan yang timbul. Selanjutnya, pada usia 4-5 tahun, mereka mengalami peningkatan refleksi emosi. Mereka dapat memahami bahwa kejadian yang sama akan menimbulkan perasaan yang berbeda bagi setiap orang, dan adanya peningkatan kesadaran sehingga mereka perlu mengelola emosi mereka agar sesuai dengan standar sosial. Lalu pada usia 5 tahun, sebagian besar anak sudah dapat menentukan emosinya secara akurat dan tepat. Selanjutnya ada perkembangan moral. Dalam perkembangannya, anak perlu belajar bagaimana mengidentifikasi berbagai keadaan emosi dan mengantisipasi aksi-aksi yang dapat membantu perubahan kondisi emosi orang lain. Biasanya mempelajari bagaimana anak-anak berpikir mengenai isu moral dengan memperhatikan anak yang sedang bermain kelereng, serta bagaimana mereka menggunakan dan berpikir melalui aturan-aturan dalam permainan tersebut. Biasanya menyimpulkan bahwa pemikiran mengenai moral anak-anak dapat dicapai melalui beberapa tahap. Yang pertama, pada rentang usia 4-7 tahun, anak-anak memperlihatkan moralitas heteronom. Tahap pertama dari perkembangan moral dalam teori Piaget. Dalam pikiran anak-anak, keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah dan terlepas dari kendali manusia. Pada masa ini, reward dan punishment adalah metode yang paling tepat untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran moral. Lalu, pada rentang usia 7-70 tahun, anak-anak yang berada di dalam suatu transisi memperlihatkan beberapa ciri dan tahap pertama penalaran moral dan beberapa ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Kemudian, pada usia 10 tahun ke atas, anak-anak mulai memperlihatkan moralitas otonom. Mereka menyadari aturan-aturan dan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia, menilai suatu tindakan, dan mempertimbangkan intensi pelaku maupun konsekuensinya. Selanjutnya ada pengetahuan gender. Kebanyakan anak mulai bertindak sesuai dengan peran gender yang ditetapkan oleh budaya yang berlaku dan lingkungannya. Anak laki-laki cenderung main mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan bermain boneka. Orang tua juga memiliki peran yang besar dalam hal ini, terutama dalam hal sex education yang dilakukan sejak dini. Bukan hanya orang tua yang memiliki peran, teman sebaya pun juga berpengaruh sehingga mulai ada jarak antara kelompok bermain anak laki-laki dan anak perempuan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosial mengenai gender. Sekiranya ada tiga teori-teori sosial mengenai gender. Yang pertama ada teori peran sosial yang menyatakan bahwa perbedaan gender disebabkan oleh adanya peran yang kontras antara wanita dan pria. Seperti yang kita tahu, pada sebagian besar budaya di seluruh dunia, wanita memiliki kekuasaan dan status yang lebih rendah dibandingkan pria. Wanita juga memiliki kendali yang lebih kecil dibandingkan pria. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih banyak mengerjakan tugas-tugas domestik, lebih sedikit meluangkan waktu dalam pekerjaan yang dibayar, menerima pendapatan yang lebih kecil dari pria, dan jarang menempati level tertinggi dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada teori psikoanalisis mengenai gender. Beranjak dari pandangan Freud yang menyatakan bahwa anak prasekolah mengembangkan semacam ketertarikan seksual terhadap orang tua dengan gender yang berbeda. Justru, pada saat mereka berusia 5 atau 6 tahun, seorang anak meninggalkan ketertarikan ini karena perasaan cemas. Setelah itu, anak beridentifikasi dengan orang tua dengan gender yang sama. Dan secara tidak sadar, mereka mengadopsi karakteristik orang tua dengan gender yang sama ini. Meskipun demikian, para ahli perkembangan berpendapat bahwa perkembangan gender tidak berlangsung sebagaimana yang dinyatakan oleh Freud. Anak-anak memiliki karakteristik yang tipikal sesuai gendernya. Bahkan sebelum berusia 5 atau 6 tahun, mereka juga menjadi maskulin atau feminim meskipun orang tua dengan gender yang sama tidak hadir dalam keluarganya. Teori yang terakhir adalah teori kognitif sosial mengenai gender. Perkembangan gender anak-anak terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap hal-hal yang dikatakan dan dilakukan orang lain, serta melalui penghargaan dan hukuman yang diterima untuk perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan gender. Semenjak dilahirkan, para pria dan wanita diperlakukan secara berbeda. Ketika para bayi dan balita memperlihatkan perbedaan gender, orang dewasa cenderung memberi penghargaan. Orang tua juga seringkali menggunakan metode hadiah dan hukuman atau reward and punishment ketika mengajarkan anak perempuannya untuk menjadi feminim. Contohnya seperti, Karen, kamu anak yang baik jika kamu bermain dengan bonekamu secara lembut, dan anak laki-lakinya untuk menjadi maskulin. Contohnya seperti, Kate, anak laki-laki sebesar kamu seharusnya tidak boleh menangis. Meskipun demikian, orang tua bukanlah satu-satunya sumber bagi anak dalam mempelajari peran gender. Budaya, sekolah, kawan sebaya, media, dan para anggota keluarga lainnya juga menjadi model peran gender. Sebagai contoh, anak-anak juga belajar mengenai gender melalui observasi terhadap orang lain di lingkungan tempat tinggal atau televisi. Seiring dengan bertambahnya usia anak, kawan-kawan sebaya menjadi semakin penting. Selamat pagi, Bu Berli dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Saputro dengan NIM G0120008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pendidikan dalam keluarga. Yang pertama adalah pola pengasuhan. Menurut gaya pengasuhan Baumrind, orang tua tidak seharusnya menghukum dan bersikap dingin pada anak. Orang tua seharusnya bersikap hangat dan mengembangkan aturan-aturan kepada anak. Ia mendeskripsikan empat gaya pengasuhan. Yang pertama adalah authoritarian parenting, gaya yang membatasi dan menghukum, di mana orang tua mendesak anaknya agar mengikuti pengarahan mereka serta menghormati pekerjaan dan jerih payah mereka. Orang tua authoritarian menempatkan batasan-batasan dan yang tegas pada anak serta tidak banyak memberi peluang kepada anak-anak untuk bermusyawarah. Pengasuhan autoritarian diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten. Yang kedua adalah authoritative parenting, gaya pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk mandiri namun masih tetap memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan mereka. Mereka masih mengizinkan musyawarah secara verbal. Mereka juga hangat dan mengasuh anaknya. Orang tua autoritatif diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial kompeten. Yang ketiga adalah neglectful parenting atau melalaikan.
Neglectful parenting adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pengasuhan ini diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten, khususnya dalam hal kurangnya kendali atas diri. Dan yang terakhir adalah indulgent parenting atau memanjakan. Indulgent parenting adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anaknya tanpa memberi tuntutan atau kendali terhadap mereka. Pengasuhan yang memanjakan diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten, khususnya dalam hal kendali diri. Menurut para ahli, sulit untuk mengatakan bahwa hukuman fisik mempengaruhi perkembangan anak. Namun, ada satu hal yang jelas terhadap penelitian hukuman adalah jika menggunakan hukuman fisik, maka seharusnya hukuman tersebut ringan, tidak sering, sesuai usia, dan dalam konteks relasi orang tua anak yang positif. Namun, ada pendapat yang bertentangan dengan hal itu. Baum Rain menyimpulkan dari penelitiannya bahwa ketika orang tua menerapkan hukuman secara tenang dan beralasan, hal itu dapat bermanfaat bagi perkembangan anak. Baum Rain juga menekankan bahwa hukuman fisik tidak memerlukan orang dewasa yang berteriak, memerintah, dan memukul. Berikut ini beberapa alasan agar tidak menggunakan hukuman memukul dan hukuman lainnya kepada anak. Yang pertama, jika orang dewasa menghukum anak dengan cara berteriak, menjerit, atau memukul, maka ia telah memberikan contoh yang tidak baik untuk anak dalam menghadapi situasi tertekan. Anak-anak dapat meniru perbuatan tersebut. Yang kedua, hukuman dapat menanamkan rasa takut, marah, dan sikap menghindar. Yang ketiga, hukuman mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan alih-alih hal-hal yang seharusnya dilakukan. Seharusnya anak diberikan umpal balik seperti kenapa tidak boleh melakukan ini, kenapa tidak boleh mencoba ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hukuman dapat menyiksa anak. Perlakuan yang salah pada anak. Terdapat 4 tipe chili maltreatment, yaitu yang pertama adalah kekerasan fisik yang ditandai dengan cedera fisik yang disebabkan oleh hal-hal yang dapat melukainya, seperti itu. Lalu kemudian adalah ada pengabaian anak, ditandai dengan kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar anak. Pengabaian dapat bersifat fisik, yaitu tidak mengajukan nama anak, pendidikan, sebagai contohnya adalah mengizinkan anak sering membolos sekolah, atau emosi, sebagai contohnya adalah tidak memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini adalah bentuk paling umum dari perlakuan yang salah pada anak. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, ditandai dengan mengusap genital anak, sodomi, hubungan intim, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kekerasan emosional atau kekerasan psikologis, verbal, dan cedera mental dari orang tua, saudara, pengasuh, dan kerabat sekitar. Konsekuensi kekerasan terhadap perkembangan anak dan remaja adalah regulasi emosi yang buruk, masalah kelekatan, masalah dalam relasi kawan sebaya, kesulitan beradaptasi di sekolah, dan masalah psikologis lain. Pada remaja yang merasakan kekerasan pada saat dia masih kecil, cenderung melakukan kekerasan dalam relasi romantik, kenakalan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan hubungan seks berisiko. Ketika dewasa, seorang yang mengalami kekerasan pada saat kecil, cenderung melakukan kekerasan pada orang dewasa lain, seperti kekerasan pada pacar, pada suami atau istri, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Relasi dengan saudara kandung dan perubahan dalam keluarga. Ketika berusia 2-4 tahun, rata-rata saudara kandung akan berkonflik setiap 10 menit sekali. Berdasarkan pendapat dari Kramer, hal tersebut akan berkurang saat anak menginjak usia 5-7 tahun. Namun, konflik hanyalah satu dari beberapa dimensi relasi dengan saudara kandung.
Relasi saudara kandung juga mencakup saling membantu, berbagi, mendengarkan, berkelahi, dan bermain. Saudara kandung juga dapat bertindak sebagai pendukung, pesaing, maupun mitra dalam komunikasi. Orang tua yang bekerja memberikan dampak positif atau negatif pada pengasuhan. Anne Crowther menyimpulkan, orang tua dengan kondisi kerja yang tidak mendukung cenderung akan lebih menyulitkan di rumah dan membuat pengasuhan menjadi kurang efektif daripada orang tua dengan kondisi kerja yang mendukung. Anak-anak, terutama perempuan, dan ibu yang bekerja tidak memiliki stereotip gender dan pengalaman gender yang egaliter. Hal tersebut berdasarkan pendapat Goldberg dan Lucas Thompson. Sebagian besar peneliti sepakat bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki risiko yang lebih besar, seperti masalah akademis, masalah eksternal dan internal, kurang memiliki tanggung jawab sosial, kurang kompeten dalam relasi yang akrab, putus sekolah, dan aktif secara seksual usia dini, memiliki penghargaan diri yang rendah, dan lain-lain. Namun, mayoritas anak dari keluarga bercerai tidak memiliki masalah penyesuaian yang berarti. Studi terakhir menunjukkan bahwa 20 tahun sejak orang tua bercerai, 80% dari anak-anak tersebut menyatakan bahwa hal tersebut adalah keputusan yang bijak. Adapun faktor lain dalam kondisi keluarga sebagai berikut. Yang pertama adalah studi lintas budaya. Budaya yang berbeda juga memiliki jawaban yang berbeda dari pertanyaan mendasar seperti peran ayah dalam keluarga. Hal tersebut menandakan bahwa setiap budaya memiliki cara pengasuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah etnisitas. Bagaimana keluarga etnis minoritas mengatasi stres tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah apakah orang tua aslinya atau imigran, berapa lama keluarganya telah tinggal di negara itu, status sosial ekonomi, dan asal kebangsaannya. Anak-anak dari keluarga etnis minoritas diharapkan dapat mengatasi aspek-aspek dominan dari latar belakang budaya dan identitas mereka. Mereka akan merasakan berbagai tingkatan akulturasi. Selanjutnya adalah status sosioekonomi. Dibandingkan dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi, keluarga yang memiliki penghasilan rendah kurang memiliki akses terhadap sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup nutrisi, layanan kesehatan, asuransi kecelakaan, serta kesempatan memperkaya pendidikan seperti berbagai tutorial dan aktivitas. Baik teman-teman, saya Abigail Brisa Haryana, nomor NIM 01. Di sini akan menjelaskan tentang relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan juga televisi. Yang pertama, kita mau berbicara tentang kawan sebaya. Nah, kawan sebaya ini merupakan agen sosialisasi yang kuat pada perkembangan anak-anak awal, di mana kawan sebaya ini mempunyai fungsi untuk menyediakan sumber informasi atau sumber perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Anak-anak menerima umpan balik mengenai kemampuannya dari kelompok teman-teman sebayanya, jadi mengevaluasi hal-hal yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang lebih baik, sama baik, atau lebih buruk itu dari kawan-kawan sebayanya. Nah, berdasarkan buku Sandrock di sini, teman sebaya itu adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Biasanya disebut sebagai peers, di mana anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Nah, pada kawan sebaya ini dijumpai pada sekitar umur 3 tahun pada perkembangan masa anak-anak awal itu. Biasanya mereka lebih menghabiskan waktunya dengan kawan-kawan yang memiliki sesama gender dibandingkan dengan yang lawan jenis. Interaksi dengan kawan sebaya ini biasanya banyak diwarnai dengan bercakap mengenai aturan bermain, berunding, atau berdebat gitu. Jadi dengan adanya kawan sebaya ini, interaksi anak-anak tersebut interaksi sosial anak tersebut itu menjadi lebih terkoordinasi, lama, dan juga berurutan. Seringkali kita lihat kalau anak-anak awal tuh sukanya kayak, hey, nanti mainnya gini ya, nanti toh habis ini tuh kayak gini. Nah, itu contohnya dari mereka bercakap-cakap tentang aturan-aturan dari bermain mereka. Lalu yang kedua ada bermain. Nah,
Bermain ini sendiri menurut Daniel Berlin tahun 1960, di mana beliau mendeskripsikan bermain ini sebagai aktivitas yang menggairahkan dan menyenangkan karena bermain itu memuaskan dorongan eksplorasi perkembangan anak-anak awal. Jelas di sini fungsi dari bermain itu penting bagi perkembangan sosioemosi atau psikososial anak-anak dan juga perkembangan kognitif seperti yang sudah dibahas pada kelompok yang lalu. Nah, menurut Freud dan juga Erikson, bermain itu membantu anak di dalam mengatasi kecemasan di dalam konfliknya. Jadi, bermain ini mampu untuk meredakan ketegangan, mengeluarkan energi, dan juga melepaskan ketegangan yang tertahan tadi. Pada Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak di mana mereka itu tertarik dengan aspek simbolik atau pura-pura. Seperti yang kita tahu sebagai contohnya, saya ambil contoh ketika seorang anak itu memperlakukan sebuah tongkat itu sebagai seekor kuda, lalu dia mengendarai kuda tersebut sambil, maaf, mengendarai tongkat tersebut sambil ada suasana, situasi imajiner yang menurut dia itu suatu yang real gitu. Nah, dengan mendorong permainan imajiner tersebut itu meningkatkan perkembangan kognitif, khususnya permainan kreatif dan juga psikososial dari si anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe-tipe permainan di slide berikutnya. Tapi sebelumnya kita memasuki ke yang televisi terlebih dahulu. Nah, untuk televisi ada banyak hasil survei yang bervariasi dan di mana mengatakan bahwa anak yang melihat televisi itu sekian dari survei yang ada di dunia ini itu berkisar 2 hingga 4 jam per hari. Nah, di mana televisi ini sebenarnya juga memberikan dampak yang negatif terhadap anak karena televisi itu membuat anak-anak menjadi pelajar yang pasif. Mereka melalaikan pekerjaan rumah, mengajarkan stereotip dan juga menyediakan model-model yang agresif. Di mana tayangan-tayangan yang ada di televisi ini kebanyakan adalah tidak realistis mengenai dunia. Namun begitu, televisi bukan satu-satunya yang memberikan faktor yang dapat menyebabkan agresivitas pada anak, tapi memang TV ini dapat mendorong agresivitas pada anak-anak. Jadi contohnya adalah tayangan yang menyediakan, sebenarnya mungkin kartun, tapi menyediakan kekerasan. Nah, ini akan menyebabkan agresivitas pada anak-anak. Mungkin mereka akan, misal ada salah satu tayangan kartun yang sedang menendang, walaupun mungkin tidak dijelaskan secara langsung benar-benar ya, tapi memang itu bisa mendorong agresivitas anak-anak terhadap perilakunya nanti. Nah, lalu televisi ini juga tetap memberikan dampak yang positif ya, dengan perkembangan pada anak-anak melalui pelayanan program-program pendidikan yang dapat memotivasi. Mereka menyediakan model-model dari perilaku prososial di mana anak-anak ini bisa menggunakan keterampilan sosial mereka di dalam tayangan-tayangan TV tertentu. Contohnya ada Sesame Street yang ada ilmunya itu, teman-teman. Contohnya juga yang mungkin teman-teman sempat alami adalah kita ketika kita melihat tayangan televisi Dora. Jadi keterampilan sosial kita tuh jadi terlihat gitu. Kita akan meniru perilaku positif tersebut, seperti ketika Dora menanyakan pada kita di mana letak swiper atau di mana selanjutnya mereka harus memilih. Nah, itu melatih juga keterampilan sosial. Lalu di sini kita masuk pada tipe-tipe bermain atau klasifikasi bermain. Yang pertama ada permainan sensori motor. Nah, permainan sensori motor ini contohnya adalah perilaku yang dilakukan bayi untuk memperoleh kesenangan melalui skema-skema sensori motornya. Sebagai contoh, ketika bayi berusia 9 bulan, mereka memilih objek-objek baru untuk dieksplorasi atau dimainkan, khususnya objek-objek yang responsif seperti mainan yang menimbulkan suara atau dapat melambung seperti kemerincing, seperti itu. Lalu yang kedua, ada permainan praktis. Nah, permainan praktis ini melibatkan pengulangan perilaku yang terjadi ketika sejumlah keterampilan baru sedang dipelajari atau ketika anak ini dituntut untuk memiliki penguasaan fisik ataupun mental dan mengoordinasi keterampilan yang diperlukan untuk permainan atau olahraga.
Contohnya ketika bermain sepak bola, di mana anak itu harus belajar untuk menendang bola yang baik terlebih dahulu seperti apa gitu. Mulai dari mereka belajar untuk memberanikan kaki mereka menendang bola sampai akhirnya nanti terjadi pengulangan-pengulangan dan mereka mampu menendang bola dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada permainan pura-pura atau permainan simbolik. Di sini terjadi ketika seorang anak mengubah lingkungan fisik menjadi sebuah simbol. Biasanya ketika anak itu berusia 9 sampai 30 bulan, mereka meningkatkan penggunaan objek di dalam permainan simbolik. Jadi, anak ini belajar untuk mengubah lalu menganggap objek tertentu itu sebagai pengganti objek lain gitu, seolah-olah itu objek yang lain gitu. Sebagai contoh adalah ketika seorang anak itu menganggap sebuah meja, misal mereka ada di bawah meja, lalu tiba-tiba mungkin ada orang tua mereka yang bertanya, mama mereka bertanya, adik ngapain di bawah? Dan mereka menjawab, aku sedang memperbaiki mobil, sembari mereka memegang salah satu kaki meja ketika mereka ada di bawah meja seperti tersebut. Jadi contoh dari permainan pura-pura atau permainan simbolik itu seperti itu. Nah, banyak ahli yang belajar mengenai bermain ini itu berpendapat bahwa tahapan-tahapan prasekolah itu di mana perkembangan masa anak-anak awal ini merupakan usia emas dari bermain simbolik atau pura-pura yang memiliki sifat dramatik, atau makanya permainan ini dikenal sebagai sosiodramatik. Nah, tipe permainan ini muncul sekitar usia 18 bulan sampai nanti mencapai puncaknya sekitar umur 4 sampai 5 tahun dan perlahan menurun. Lalu yang keempat itu adalah permainan sosial. Nah, permainan sosial ini adalah kegiatan bermain yang melibatkan interaksi dengan kawan-kawan sebaya. Kawan-kawan sebaya yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, permainan sosial ini meningkat secara dramatis selama masa prasekolah. Bagi sebagian besar anak-anak, permainan sosial ini merupakan konteks utama dari interaksi sosial mereka, anak-anak tersebut, dengan kawan-kawan sebayanya. Di mana permainan ini mencakup percakapan tentang berbagai topik, permainan dan juga rutinitas sosial atau permainan fisik. Sebagai contoh percakapan tentang berbagai topik, tasku warnanya merah, gambarnya ini loh, nanti yang satunya kawan sebayanya juga bilang tasku biru, ini loh gambarnya ini, contohnya seperti itu. Lalu ada permainan konstruktif, nah, di mana permainan ini mengkombinasikan permainan sensori motor dengan representasi simbolik. Nah, permainan konstruktif ini terjadi ketika anak-anak itu terlibat dalam kreasi yang bersifat regulasi diri dari sebuah produk atau solusi. Nah, contoh dari bermain konstruktif ini adalah ketika mereka bermain balok, bermain bidang-bidang, ada yang bentuknya segitiga, persegi panjang, balok, kubus, contohnya seperti itu, atau ketika mereka bermain Lego ataupun puzzle. Lalu yang terakhir ada games, di mana games ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan tapi dengan aturan-aturan tertentu dan seringkali bersifat kompetitif. Maaf mengulas kembali, jadi memfasilitasi perkembangan masa anak-anak awal pada psikososial ini terkait dengan permainan itu, di mana mereka itu kognitifnya kan sebenarnya belum matang secara benar-benar ya. Jadi mereka bermainnya lebih imajinatif, elaboratif, mereka juga lebih sosial. Contohnya adalah bermain simbolik tadi seperti yang sudah disebutkan, juga ketika memfasilitasi dengan permainan peran gitu. Ketika mereka bermain boneka, mereka menamai boneka mereka dan juga mereka memainkan boneka mereka berperan seperti apa. Itu contohnya juga seperti itu dalam permainan simbolik gitu. Lalu ada faktor pola perkembangan. Jelas ya, faktor pola perkembangan itu ada internal dan juga eksternal, di mana internal itu yang mempengaruhi perkembangan yang berasal dari individu itu sendiri atau si anak itu sendiri. Jadi ada genetika yang pertama, ini menekankan aspek fisiologis dan juga psikologis melalui aliran darah dalam
kromosom, misal bentuk fisik, kesehatan, sifat, kepribadian, minat dan juga bakat, juga kecerdasan. Ada juga hormon yang sudah terbentuk selama masa prenatal sehingga mempengaruhi psikososial mereka terhadap perkembangan mereka ketika mereka menjadi anak-anak awal itu. Lalu juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yang berasal dari luar individu atau lingkungan ya. Berarti kita bisa lihat yang pertama itu ada keluarga, di mana interaksi anak tersebut dengan keluarga, karena di masa perkembangan anak-anak awal ini orang tua itu merupakan sesuatu yang juga masih penting walaupun kawan sebayanya itu lebih dominan gitu. Tapi mereka tetap banyak belajar dari orang tua mereka. Lalu ada juga teman sebaya, di mana teman sebaya ini mempelajari apa yang anak-anak awal itu mempelajari apa yang didapatkan mereka dari teman-teman sebayanya. Mereka menghormati perbedaan, mereka mengenal gender, contohnya seperti itu. Lalu ada juga pengalaman hidup si anak ini, di mana mereka melalui permainan-permainan mereka, mereka mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari mereka, contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesehatan lingkungan. Jelas tingkat kesehatan itu mempengaruhi respon anak terhadap lingkungan atau respon anak tersebut terhadap orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Dari data anak, diketahui bahwa nama anak adalah Gabriel Octaviano Nugraha dengan jenis kelamin laki-laki. Dia lahir pada tanggal 3 Oktober 2015 dan memiliki satu saudara yang berselisih 18 bulan. Pada usianya yang 2 tahun, ia memiliki komunikasi yang lancar dengan kedua orang tua dan pihak keluarga. Ia pun ramah kepada orang asing layaknya anak-anak pada umumnya. Tingkat imajinasi anak tinggi dan memiliki keterikatan batin dengan barang-barang yang ia miliki, terutama mainan. Setelah sang adik lahir, ia mulai menutup diri dari orang asing. Lalu pada usia ketiga tahun, ia memiliki dunia permainan sendiri. Ia punya teman imajinatif dan suka berbicara dengan dirinya sendiri. Ia menutup diri dari keluarga yang sudah tidak lama diketemui, misalkan ada tantenya atau ada omnya yang sekolah di luar kota dan tidak bertemu dengan dia dalam kurun waktu 3 bulan saja, kadang dia sudah merasa bahwa om dan tantenya itu adalah orang yang asing. Cenderung menangis dan menurung diri di kamar saat ada tamu datang, baik tamu dekat keluarga maupun tamu yang asing. Lalu dunia imajinasi anak semakin besar dan hubungan dengan adik baik dan cenderung mengatur. Jadi lebih ke pola otoriter dan mengatur supaya adiknya tidak melakukan hal ini, tidak melakukan hal itu, dan menjaga adiknya dengan sedikit posesif. Kemudian pada usia 4 tahun, ia mulai berani bertemu dengan orang, ia mulai mencuri-curi pandang, dan bersikap tidak acuh saat tamu berkunjung ke rumah. Jadi walaupun dia sudah mau mencuri-curi pandang dengan orang baru, dia sudah berani untuk bertemu orang, tapi ketika ada tamu asing yang benar-benar tidak pernah ia temui sebelumnya, ia tetap tidak memperhatikan dan tetap tidak mengacuhkan tamu tersebut. Ia mulai mengenal anggota keluarga dan melakukan panggilan video serta audio, karena kita tahu anak-anak zaman sekarang menguasai teknologi lebih daripada kita pada usia-usia yang sama dengan mereka gitu. Mulai muncul adanya sifat jahil pada orang anggota keluarga terdekat seperti ayahnya, ibunya, adiknya, lalu sepupu-sepupunya dan tante omnya, orang-orang yang merawat dia gitu. Nah, pada usia 5 tahun yang baru 2 pada waktu wawancara ini baru 2 minggu dia berusia 5 tahun, dia sudah mau bertemu dengan orang asing dan mengajak berkomunikasi dengan tamu. Misalkan waktu itu pernah kejadian ada seorang pengantar paket, kurir paket gitu datang ke rumah, lalu dia dengan beraninya muncul di depan pintu. Lalu ketika kurir paket ini menanyakan bahwa benar ini dengan alamat yang dituju, ia langsung lari ke belakang mengejar bundanya. Dia mencari bundanya dan mengatakan bahwa bunda di depan ada tukang paket, seperti itu. Lalu dia mulai berani untuk melakukan proses sekolah tanpa ditemani orang kedua orang tua. Jadi di masa pandemi ini dia sempat melakukan
sekolah tatap muka. Jadi TK-nya dia itu dilakukan uji coba tatap muka. Lalu dia memilih untuk tidak ditemani karena dia merasa bahwa ayah dan bundanya yang menemani dia sekolah itu mengganggu konsentrasi dia dalam belajar gitu. Lalu dia membimbing sang adik untuk mengetahui dan mengenal kerabat dekat, jadi mengenalkan bahwa ini tante ini om ini kakak ini loh dek, dan seperti itu. Dia mulai berani bercerita dan mengolah kata dengan baik di depan umum. Jadi ketika sudah bertemu dengan keluarga besar, sedang ada kumpul keluarga besar, dia mulai bercerita berceloteh tentang hari-harinya dia, tentang kejadian-kejadian lucu, dan bahkan tidak tidak segan-segan untuk menunjukkan aksi-aksi yang membuat orang-orang tertawa gitu. Lalu dalam masa perkembangan psikososialnya sendiri, ia mengalami ketidakmampuan, yaitu yang pertama ia mengalami keterlambatan bicara. Jadi dia mulai mau membuka mulut pada usia 18 bulan dan berbicara lancar baru pada usia 28 bulan setelah sang adik juga mulai bergumam. Jadi ketika sang adik mulai berbicara, dia baru mulai berani dan mau untuk membuka mulut dan menyuarakan kata-kata yang dia pikirkan gitu. Kemudian kita juga tahu dari hasil wawancara tadi sudah terlihat jelas bahwa hubungan sosial dengan lingkungan anak terlambat. Anak merasa takut dengan kehadiran orang dan cenderung menutup diri, bahkan sampai menangis dan mengusir orang-orang baru yang ada di sekelilingnya dia. Nah, untuk mainan simulasi perkembangan psikososial anak-anak awal yang kami cetuskan adalah boneka tangan. Boneka tangan ini tidak hanya bisa kita temukan di toko boneka atau di mainan perlengkapan mainan anak-anak, tapi juga bisa kita buat dengan kreativitasan kita sendiri-sendiri. Jadi, boneka tangan yang kami cetuskan ini dibuat dari kain perca sebagai outfitnya atau sebagai pakaiannya dan kepala dari bola pingpong dengan spidol sebagai media untuk menggambar wajah atau rupa si boneka ini dengan ukuran sebesar jari tangan orang dewasa. Kenapa sih kita ngambilnya boneka tangan gitu? Karena alasannya adalah boneka tangan ini ketika dimainkan akan mengandalkan imajinasi anak gitu. Sehingga bukan hanya bidang kognitif yang akan berkembang, tapi juga jiwa mereka, mental mereka, rasa simpati dan empati mereka yang dimiliki oleh anak-anak tersebut juga akan berkembang. Jadi secara otomatis anak akan memperlakukan boneka tangan ini sebagai teman. Dia akan mengajak boneka ini untuk berbicara, mengajak boneka ini untuk bermain. Misalkan anak perempuan akan mengajak boneka ini untuk tea party, untuk minum teh, untuk melakukan masak-masak atau main rumah-rumahan gitu. Sedangkan untuk anak laki-laki mungkin akan menggunakan boneka tangan ini untuk sebagai tokoh mereka dalam laga perang, dalam balap mobil, dan tergantung dengan kreativitasan mereka masing-masing gitu. Nah, rasa empati dan simpati yang dimiliki anak inilah yang berusaha untuk kami senggol lewat mainan ini gitu. Apalagi kalau anak itu memainkan boneka tangan ini bersama dengan teman-teman sebayanya, maka akan terjadi percakapan atau penyatuan emosi antara anak dengan temannya, anak dengan boneka tangan tersebut, dan teman dengan boneka tersebut. Jadi relasi keakraban, relasi emosional dan simpati itu akan semakin dalam terasa di dalam pola permainan tersebut.